Alright. Sebelum perlawanan bola antara Indonesia dan Malaysia, satu video tu agak tersebar eh. Kononnya di Bukit Bintang mereka editkan benda tu. Ini satu maklumat yang tak benar. Yang mana orang Malaysia memukul orang Indonesia macam tu. Benda tu nak bagi panas. Kan? Atas sebab kerana bola sepak, benda tu akan menjadi kurang baik untuk kita semua. So kita kat sini dengan muzik orang Indonesia Malaysia, ada masalah tak? Ada kan? Asal tak ada masalah, betul tak? Jadi kerana bola, dengan bola ini benda-benda macam tu akan menjadi satu benda yang kurang baik terhadap kita semua. Alright, jadi saya cuma nak memberitahu anda semua, malam ini dengan kita menghibur dengan lagu dengan sebagainya, atas perjumpaan kita bersama di sini adalah untuk mengeratkan silaturahim kita sesama. Alright, boleh sahabat semua? Alright, kita semua orang Marhain, kita semua di bawah. So, anda kena tahu yang takkan ada yang dapat membeli silaturahim kita ini. Kerana pertemuan kita bersama pada malam yang indah hari ini, seperti Papa. Ya Papa, semua cakap Papa di sini sangat bahagia, betul tak? Tapi kalau Papa tak mari di sini kan, lagi bahagia. Kena pertemuan kita bersama dengan lagu ini, cinta kita yang sangat bermakna sahabat semua. Rasa hati ini inginkan dirimu, hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Ada semua kembali. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Melihatmu memandangmu bagai bidadari, lebih indah matamu menyayup bibirmu, kita panjang rambutmu aku teringat. Sama-sama. Rasa ini tak tertahan. Malaysia, Indonesia, come on. Hati ini selalu untukmu.
tapi cintaku padamu.